Okay, malam ni ada benda sikit nak buat. Kapal vertikal ni, jet vertikal ni jatuh dan pecah dia muncung depan ni. So ada beberapa kerja nak buat. Kita nak repair ni. Kalau kita nak cepat, kita pakai selo tip je lah. Kalau masa kita fly dekat side, dekat flying side kita fly, sebelum kita pergi kita check kita ada selo tip, kita ada gum. Ini benda-benda yang paling penting. Okay, dah siap. Ini sementara lah. Okay, ini contoh dia lah. Satu warna merah, lagi satu warna putih. So dia dua ni kita campur lah antara A dengan B. Campur, kita gaul, and then kita letak dekat tempat yang pecah tadi. So kalau kaedah gam ni kita guna, lebih kuat dan kemas. Itu dia punya beza dia. Ini saya punya plan untuk besok pagi. Nak letak kamera. Kamera jangan berat sangat . Dia, kita cari mini cam yang paling ringan. Ini berat dia dalam 50 gram. So kalau boleh nak ringan lagi, 20-30 gram. Kita tak boleh letak GoPro atau action cam sebab itu berat . Itu dah 150 gram. Itu tak boleh, memang tak naik. Sebab kapal ni ringan . So sebelum kita letak kamera, kita kena timbang dulu . Dia punya CG, Center of Gravity. Kalau tidak, nanti kapal kita tak naik ataupun crash . Sebab dia punya Center of Gravity dia tak betul. So, okay, tanda CG dia yang ada line . Kalau kita tengok kat sini, jari kita letak macam ni, sini, and then sini, and then kita timbang. So, okay, ini CG yang tepat lah. Dia CG yang tepat ialah sama ada dia straight, level ataupun ke depan sikit. Jangan macam ni. Kalau macam ni, kalau kapal bila kita check CG macam ni, confirm kapal tu akan stall. So CG straight, straight level ataupun ke depan sikit. Macam ni masih okey. Dia masih naik. Okey. So kita dah tahu CG kat mana. And then kita letak kamera ni, kita nak letak dekat mana. Kita check baliklah CG. Contoh kalau kita letak depan. Contoh. Dan kita check balik. Oh, terlampau berat depan . Tak boleh juga. Kalau kita letak sini. Sini . Contoh sini . Letak. Kena kita timbang balik. Confirm tak boleh juga sebab dia terlampau berat. Okay, timbang balik. Kita letak macam tadi balik. Okay, situ ialah CG yang tepat. Okay, CG yang tepat . Dia tak ke belakang dan tak ke depan. So bermakna kita boleh letak kamera kita area sini. Okay, ini cantik . Okay, apapun besok pagilah baru fly. Sementara nak tunggu besok pagi tu, apa kata saya buat hovering sikit. Dian lah.